Halo, sahabat-sahabat sejati, seperti biasa dengan si ganteng ini. Sekarang saya berada di sayap kiri daripada Villa Pedang Naga. Itu villanya. Nah, persisnya saya ini sedang berada di sekitar taman ya, teman-teman. Taman yang sedang saya buat. Ini tamannya. Tuh lihat. Ke sana. Banyak tanaman-tanaman hias ya. Tapi ya namanya juga dengan modal seadanya, jadi tamannya belum banyak koleksi bunga-bunganya. Nah, bicara tentang taman tentu saja erat kaitannya dengan tanaman hias ya. Tanaman hias atau bunga-bungaan lah. Nah, salah satu tanaman hias yang mungkin Anda sudah kenal dan mungkin Anda memiliki yaitu miana, teman-teman. Nah, seperti kita ketahui, miana itu banyak motifnya atau banyak bentuknya ya, teman-teman. Miana itu. Seperti Anda lihat di bawah saya, ini di samping saya. Nah, ini jenis apa ini, teman-teman, miana ini? Merah di tengah ya. Di pinggirnya, di pinggir daunnya itu ada warna kuning. Saya tidak tahu jenis apa ini. Saya memang dalam rangka memperindah suasana di villa ini, saya buat taman, teman-teman. Ya, iseng-iseng lah, iseng-iseng berhadiah. Ini juga nih, berbentuk hijau ya. Ini dominan merah. Ini juga cantik, teman-teman. Ya, beberapa koleksi saya ini mah. Bisa Anda lihat yang sebelah sini. Ini juga nih. Tuh. Cantik-cantik ya, teman-teman. Ada banyak saya tanam miana tuh. Kesini juga bagian depan tuh. Belum begitu besar ya pertumbuhannya. Namun ada sekumpulan miana yang sudah agak besar, teman-teman, sebelah sini. Ya, ikuti terus perjalanan saya ini. Tuh, dari kejauhan sudah nampak ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, miana ini sangat cerah warnanya ya. Bisa dilihat tuh. Yang ini sudah agak besar ini rumpunnya. Ini saya tanam sudah sekitar setahun setengah ya. Ini dominan kuning ini. Ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tuh sama yang merah di bawah. Oh ya, ada 6 dengan yang hijau tapi tidak di sini. Ada 6 spesies barangkali ya. Nah, teman-teman, indah kan bunga miana atau tanaman hias miana ini. Namun keindahan miana ini ternyata juga sangat indah untuk kelinci, teman-teman. Untuk apa? Untuk pakan saya mah ya, selain untuk dipandang mata, untuk di taman tadi. Saya mah memang koleksi ini persediaan apabila dalam kondisi darurat kita nggak sempat ngarit nih, apalagi sekarang memasuki musim hujan. Nah, salah satu pakan kelinci yang relatif cepat diambil atau diraih yaitu ya ini miana kalau saya. Nah, karena pengalaman beberapa tahun yang lalu yang dekat dengan kita, apalagi di sekitar rumah gitu kan, di halaman. Ini mau hujan, gerimis, cepat-cepat aja ke halaman rumah ngambil miana. Ya kan? Apabila keadaan darurat. Mari saya tunjukkan, teman-teman, bagaimana miana ini bisa menjadi pakan daripada kelinci. Kebetulan di rumah masih ada si Panesa yang dalam proses treatment penyembuhan pasca terkena skabies ya, teman-teman. Oke, kita ambil saja sekarang miananya. Ya, seperti ini. Barangkali ini saja dulu, teman-teman, yang diambil. Memang sebagai sampel aja. Langsung ikuti saya, langsung ke rumah menemui si Panesa untuk memberikan miana ini. Oke, yuk. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah. Jadi di belakang, di samping saya ini si Panesa. Dan ini miana yang tadi sore kita ambil dari villa ya. Tuh.
masih segar ya. Nah, caranya gini, teman-teman, kalau saya, jadi kan kita butuhnya hanya daunnya ya. Jadi daunnya kita petik aja seperti ini. Dengan tujuan supaya batangnya ini bisa ditanam lagi ya. Besok kita bawa lagi ke pila, ini batangnya kita tanam. Nah, daunnya ini kita berikan saja ke Vanessa. Tuh, teman-teman, langsung disikat ya. Coba nih. Dari sini. Nah. Vanessa. Makan Miana. Tuh, teman-teman, bisa Anda saksikan sekarang Vanessa sedang memakan daripada daun bunga Vanessa. Bunga Vanessa. Bunga Miana ya. Tuh, sangat antusias, sangat suka tuh, dilahap saja ya. Jadi memang selain indah dipandang, indah juga untuk kelinci. Daun Miana ini, teman-teman, tuh ya, sangat suka ya. Oke, teman-teman, itu saja barangkali video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ditanam kembali ini batang yang tadi ya. Mana? Nah, batang ini kita tanam kembali untuk perbanyakan. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.